Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kumannya dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan terima kasih untuk mengikuti channel YouTube Dato Papa dan Dano. Ya, ini saya akan membagi versi antara si bondol yang bulunya unik kemarin sama burung yang lain. Nanti kita simak videonya dan kita akan tunjukkan si bondol sama burung peksi yang lainnya. Oke, kita akan ambil ini si bondol yang bulu coklat kemarin sama yang ini ya dulur ya, beda ya, beda warna bulu. Nanti kita tunjukkan perbedaan warnanya ya. Kita akan ambil dulu. Nah, ini bondol. Nah, ini perbedaannya si bondol sama si warna kemarin ya. Dari segi kepalanya ini beda, dari faktor kepalanya ini agak kemerahan, yang ini abu-abu ya, kelihatan enggak ya. Nah, ini si bondol dan bulunya seperti ini. Mana caranya? Nah, ini si bondol yang kemarin, yang di video saya warna bulu coklat ya. Ini perbedaan warna bulu ya, dan punggungnya pun beda juga. Nah, ini agak beda ini ya, ini juga burung si bondol sama si beda sama yang lain ya. Oke. Dan kita akan, entah ini burung berkaturagan atau enggak, yang penting ini kalau si bondol sudah ikut saya ini hampir 7 bulanan ya, 7 bulanan saya rawat. Bulunya berubah menjadi coklat, alhamdulillah. Kalau enggak menjadi biasa ya, jadi normal lagi ya. Apa perbedaan faktor dari makanan, apa faktor dari cuaca, ya kita belum tahu ya. Pokoknya ini ya, kalau si bondol sama si yang warna biasa ini pikirannya kita beda. Masalah paruh hampir sama, ketebalan paruhnya si bondol agak tebal ya. Nah, ini nih ya, beda warna kepala. Bungkurnya ini di atas bungkur warna hitam, kalau si bondol ini warnanya agak keabu-abuan ya. Tetap versinya beda, warnanya pun beda ini dulur ya. Oke, dari saya akan terima kasih. Nanti saya lihatin full ya, ini saya kita masukkan antara si bondol sama si yang peksi yang biasa ya. Ini yang peksi biasa yang warna bulunya seperti biasa.
Ini yang biasa antara perbandingan warna bulu itu. Ini rencana mau saya jadi latihan pikat, tapi ya saya udah siapkan di sangkar sangkar kecil dulu. Nah ini punggungnya seperti ini ya, kelihatan ya. Kita masukkan yang ini. Dan kita ambil lagi si bondol. Ini perbedaannya di sini. Ini warna bulu coklat dulu ya. Warna bulu coklat sayap. Ya. Dan sama yang kanan pun kayak gitu. Nah, sampai ke punggung ya juga. Nah, ini perbedaannya warna bulunya si bondol sama burung-burung biasa itu. Aja ini betah, jadi apa yang penting unik ya sebenarnya. Nah, oke, sekian dari saya. Ini adalah versi bila teman-teman lebih tahu dan lebih detail masalah warna bulu, perbedaannya yang versi saya beda, tolong isi kolom komentarnya ya. Untuk selalu tetap belajar dan belajar ya. Ucapan saya dari saya bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya, dulur ya. Untuk menonton videonya jangan di skip-skip biar enggak salah fokus belajarnya. Kita di sini konten ini hanya untuk sharing belajar dan belajar. Bila teman-teman yang lebih pengalaman, yang lebih tahu masalah warna bulu atau katurangan, silakan isi kolom komentar di bawah ini ya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam pamungkas Indonesia, salam sejahtera, salam lestari.